Kegiatan gabungan antara kekuatan Polres, Polsek, Satpol PP, dan teman-teman TNI untuk melakukan kegiatan kemanusiaan, penegakan hukum, operasi COVID yang ada di wilayah Cimanggis khususnya. Alhamdulillah sampai saat ini belum diketemukan indikasi dari orang-orang yang kita curigai ataupun dari rapid test belum kita temukan yang reaktif. Seperti tadi malam kita juga sudah melakukan di depan Polsek Cimanggis sampai dengan pukul 01.00. Tadi malam sekitar ada 60 yang di rapid test. Alhamdulillah tidak ada reaktif karena mereka tidak menggunakan masker atau tidak menjaga protokol kesehatan. Physical distancing mereka tidak jaga. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada masyarakat, patuhilah protokol kesehatan untuk kesehatan kita bersama. Terima kasih.